Terima kasih Anda masih di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, Partai Perindo selalu hadir di tengah lapisan masyarakat dengan memberikan manfaat yang nyata lewat berbagai program yang diberikan kepada masyarakat. Ya, beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan solusi alternatif dari persoalan real yang ada di masyarakat. Partai Perindo selalu hadir di tengah lapisan masyarakat dengan memberikan manfaat yang nyata lewat berbagai program yang diberikan kepada masyarakat. Di Taman Sari, Jakarta Barat, Rescue Perindo melakukan fogging gratis di kawasan padat penduduk. Dalam kegiatan ini, 240 rumah dari 4 rukun tetangga di RW 03, Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diberikan pelayanan fogging secara cuma-cuma. Fogging dilakukan untuk mencegah wabah demam berdarah di kawasan tersebut. Dasar pemilihan tempat ini adalah sebelumnya itu pernah kena DBD tiga masyarakat di sini, dan ini adalah lokasi pertama kali kita fogging. Dan alasan lainnya adalah daerah ini tidak pernah dilakukan fogging selama ini, baik itu dari Departemen Sosial dan DKI. Dan ini pionir nih buat Partai Perindo, baru ada Partai Perindo aja, yang lain belum pernah ada bantuan, kami belum pernah terima. Di Palembang, Sumatera Selatan, fogging juga dilakukan Rescue Perindo Sumatera Selatan di wilayah Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Tidak hanya fogging yang menyasar 150 rumah, Rescue Perindo juga membagikan bubuk abate kepada warga. Kita mendapat surat permohonan dari Ketua RT 34, dan dengar-dengar kabar di sini sudah terkena ada DBD. Iya, yang terkena penyakit DBD. Nah, yang satu ini bentuk kepedulian dari Kartini Perindo. Saya partai yang beranggotakan para wanita ini ikut berpartisipasi dalam acara Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, yaitu Festival Anak Soleh di Bilangan Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih sekali saya atas nama Ketua Panitia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran sertanya kepada DPD Perindo melalui Kartini Perindonya. Ya. Hari ini kita memberikan beras, seperti biasa paket 2,5 kilo, sebanyak 300 paket. Alhamdulillah baik ya, sangat luar biasa, mereka senang sekali kita datang ke sini. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu saja sejalan dengan visi yang diusung Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim iNews melaporkan.